Semoga makin semangat nih guys. Lagunya makin bikin kita tambah semangat. Iblis, wah iblis apaan? Iblis, oh iya iblis. Lihat ya, ini adalah Raja Iblis akan mengeluarkan kekuatan yang sangat tidak dibayangkan. Semua musuh, teman atau lawan pasti akan hancur oleh Raja Iblis yang sudah sangat-sangat mengerikan ini guys. Yang sudah menjadi warna daripada diamond ini guys. Iblis yang berlian ya guys. Itu sangat level up sekali guys. Tim Iblis. Wah. Boom. Ketawa Iblis. Wow. Oh my goodness. Oh no. Siapakah yang akan memenangkan ini teman-teman? Tim Iblis tumble up. Ada Spek Bang di sana. Ada Fabian. Aku terlalu fokus di petir-petir ya. Tidak tidak fokus di keselamatan ya guys. Aduh sayang banget. Ada Fabian di sana. Ada Bang kok lag. Oh my god. Ada Roxy di sana. Ada Raka di sana. Ada Salom. Agent Kelly. Apakah yang akan terjadi guys di final round kali ini? Agent Kelly masih bertahan teman-teman. Apa yang terjadi? Agent Kelly masih bertahan. Exam melakukan clutch di sana. Oh, kita lihat lagi ada Exo Demon OP. Oh, apa yang terjadi? Oh, harus tereliminasi. Bebek nol menggunakan Raja Iblis lagi-lagi guys. Apakah dia adalah Raja Iblis yang sesungguhnya ya guys ya? Spek, Adit namanya siapa? Petir terjadi di mana-mana. Oh, terpaksa Bebek nol harus kena laser guys. Tersisa tinggal Raksa, Salom, Kadet, dan Spek Bang. Oh my god. 2 versus 2 teman-teman. Apa yang terjadi? Harus terlempar. Tersisa tinggal Kazadit. Oh, Kazadit, kamu warna apa ini? Spek Bang, Roxy. Oh no, ini adalah final yang kita tunggu-tunggu ya guys ya. Satu Mr. Beast, satu Iblis, dan satu Netral. Apa yang terjadi teman-teman? Oh my god, oh my god, oh my god, oh my goodness. Oh, kita putar dikit dulu lagunya. Oh, Netral. Oh, Adit harus tereliminasi. Ini adalah final yang paling ditunggu-tunggu ya guys ya. Apa yang terjadi? Wow, terjadi pukulan terbang di sana yang dilakukan oleh Spek Bang. Dan ada Roxy menunggu di labirin yang paling atas ya guys ya. Apa yang terjadi? Spek Bang versus Roxy di sana teman-teman. Oh, Roxy. Oh, Roxy masih selamat di sana guys. Oh, oke. Roxy mencoba untuk bertahan hidup apa yang terjadi guys? Semoga tidak ada terjadi blunder-blunder kecil yang berakibat fatal ya teman-teman. Roxy masih berdiri melihat musuhnya. Apa yang akan dilakukan? Wow, ternyata itu adalah tipuan agar si Spek Bang melakukan punch ya guys ya. Rupanya Roxy tidak memiliki akan tetapi petirnya mengenai Roxy teman-teman. Oh my god, apa yang terjadi? Roxy harus eliminasi.